Universitas Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 2009 ini, secara substansi Universitas Indonesia telah berusia 160 tahun. Bermula dari 2 Januari 1849, Sekolah Dokter Jawa didirikan oleh Belanda. Tahun 1898 berubah menjadi Sophia. Sophia berubah menjadi Hega pada tahun 1927. Dan pada tahun 1947 menjadi Universitas Pan Indonesia. Pada tahun 50 menjadi Universitas Indonesia dengan Fakultas Kedokteran Gigi Belanda di Surabaya yang telah berdiri saat ini menjadi Universitas Hayamangara. Universitas Hasanuddin pada waktu itu merupakan bagian dari Universitas Indonesia yaitu Fakultas Ekonomi UI. IPB dan ITB pada waktu itu adalah Departemen Pengetahuan dan Fakultas Teknik dan Universitas Indonesia. Kini Universitas Indonesia semakin menumbuhkan diri menjadi salah satu world-class university yang diakui secara luas. Pada tahun ini, angka webomatrik Universitas Indonesia kembali mengalami kenaikan secara signifikan, melampaui lebih dari